lagi-lagi passing yang sangat terbaca. Hai, apa yang jadi? Masih ada selo itu. Masih. Aha! Hei! Masih sampai ada apa yang jadi? Hei! Hei! Masih ada. Saudara Bapak Ibu, kembali. Aha! Ade, oi. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and what. Masih bisa sampai kacang dengan cepat secara bawa langsung aja tiar. Masih ada serangan dari Ahai. Lagi-lagi Bina poin 2-4. Dan ini ancang-ancang secara kopi. Masih Ahai tempat lagi tinggi-tinggi. Masih bisa sampai dengan cepat pengalangan. Ada serangan itu tempat ke diri Ahai. Lagi-lagi pressing yang sangat terbaca Ahai. Apa yang jadi? Masih ada serangan itu. Masih Ahai. Mas Bitwin pulang tetapi tetap menyakitkan lawan 3-4. Masih 3-4 yang acah-acah sangsa opik. Masih opik apa yang jadi? Masih opik apa yang jadi? 4 sama. Saya tarik nafas yang dalam-dalam. Kemana bola akan diserahkannya? Masih ada pemain ini. Hai, back attack. Masih ada serai itu. Umpankan diri. Habis 5-4. Ini sedang serukan serukannya masih belum bisa dapat diserukan dengan segera. Ahai, apa yang jadi? Masih sempatkan serukan hari ini sempatkan serukan Epo. Masih sebentar Epo masih dapat dipanggil dengan legend ini masih sempatkan hasilnya. Ya, buat serukan Epo. Itulah saudara Bapak Epo ini berikan skor 6-9. Acak saudara Tiar ini kemana bola akan diserukannya? Tenang saja saudara Tiar ini masih ada pengalengan legend ini. Umpan ke lagi tinggi-tinggi. Apa yang terjadi berikan 10-6. Masih amat belum sepuluh ini. Pada Rahmat ini ancang-ancang kemana bola akan diserukannya? Ini saudara Ebing ini masih ancang-ancang saudara Pada Rahmat. Umpan spek yang cukup keras dari PN ini menjadikan 12-11. Tenang sekali ada saudara Epo. Umpankan saudara Epo ini masih ada. Apa yang jadi? Masih bisa samakan saya dengan saudara ayahnya. Back attack. Apa yang jadi saudara Epo ini? Biar ini alamat. Ahai. Baik 10-12. Umpan pintunya. Ternyata masuk golnya 12 sama. Baik, Leo saya pengalengan. Masih saudara apa yang jadi masih ada? Saudara nanti ini berikan 13.
masih harus dengan kalangan legenda selayan disempat lagi di bumi. Blessing saja sudah oleh Ali Rahman. 15 ini kemana ada selayan disempat lagi sudah big big dia. Masih ada sore efek umpan ke dede. Ah, kurang nyampai bolanya sementara terluka. Tak ada sore efek. Ah, dengan sempat saja sore efek ini masih. Ah, apa yang terjadi? 18-12. 18-12 masih dari pangalengan legend ini. Acan-acan kena ada sore biar umpankan serteren dengan sempat saja. Ternyata final point 13-18. Masih pemain yang cukup sedari Bapak Umi. Bapak Umi masih umpankan lagi di serba back attack yang sangat sama nama si Ay. Langsung masyarakat sudah berbalik lama. 19-13. Tenang sekali. Masih umpankan lagi di serba kepala daerah. Tinggi sekali bolanya. Apa ini? Tumpah selanjutnya. Masih sudah baik umpan lagi. Ditunggu saya dengan sempurna. Masih umpankan lagi tinggi-tinggi. Back attack yang sangat akurat. Apa yang jadi? Masih ada Bapak Ali Rahman. Masih bisa selamatkan saja. Karena sudah Bapak Ibu ini. Masih saudara Bapak Ibu. Kembali back. Adeon. 20-13 masih acak-acak sama Bapak Ibu. Disematkan saya dengan sama Pak Rahmat. Apa yang jadi? Ternyata final point 14-20. Masih Opik acak-acak saudara Opik ini kemana? Empat kali Bapak Ali Rahmat. Apa yang jadi? Masih ada saudara Bapak Ibu. Masih pemain bola. Itu yang sangat tajam sekali. Back attack yang sangat jauh sekali. Menjadikan 15-20. Masih Ali Rahmat. 21-15. Kepikiran ini masih ada saudara Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Terlalu keras dan keluar lapangan. 22-15. Yang terbaru dari pengalengan ini masih ada yang kena nasional. Dia tumpahkan lagi kepada Rahmat. Apa yang salah Bapak Ibu? Dibiarkan saja Bapak Ibu Rahmat ini menjadikan skor 23-15. Dari pengalengan legend ini masih salah emek kepada Tiar. Terlalu pendek bolanya masalah Tiar ini. Masih bisnis. 24-15. Kemana bola angkatnya? Masih ada serang Bapak Ibu. Penyelamatan dari Bapak Ibu ini betul-betul. Apa yang jadi? 25-15. Tugasnya sudah partai yang keenam sejak pertama ini dimenangkan 25-15. Benar, Pak. Keluar bolanya sementara poin untuk tim Digo 1-0. Final point menjadikan satu sama. Saya tarik nafas yang dalam-dalam. Apa yang terjadi? Dengan legend ini acak-acak apa yang masih tumpahkan lagi itu. Hebat! Final point 2-2. Selatan ini tenang-tenang saja secara PN ini acak-acak kemana? Sempatkan saya ada Ibu tumpahkan tinggi-tinggi. Apa yang terjadi? Lagi-lagi 5 poin 3-2. Masih
yang soleh baik baik tipe kali TV apa yang jadi blessing saja yang sangat tambah soleh. Hai pukulan sangat akurat bisa sebut TV masih ada lah ada soleh embo lagi masih ah hai empat dua masih saudara dari Pangereng ini anjak-anjak kemana bahannya salah umum tempat ke dalam jenis tinggi bagi tank iya 3-4 anjak-anjak saudara opik ini kemana bola akan diserahkannya masih ada pemain yang teman-teman wahai apa yang jadi lagi dari sebang yang cukup juga selain dari hukum 11 ini 5 nama anjak-anjak bahan-anjak ini kemana saudara Epo tempat ke dalam jenis tinggi sempatkan saja apa yang jadi masih bisa sempatkan saja dengan sebuah PM baik jadi bisa ada Bapak Arya Rahman umpankan lagi tinggi-tinggi ahai ternyata bisa ada Bapak Tiar umpan salah Epo 4-6 itulah saudara Bapak Epo Supriyatna ini inilah saudara Eben ancang tadi sedangkannya terlalu keras sekali umpankan lagi tinggi-tinggi BEN untung saja lah masih bisa selamatkan saya dengan sempurna masih umpankan lagi tangan dengan lecet aha 7-6 dikempur habis-habisan pengalengan ini mengebut dari Indigo ini menunjukkan 7-4 masih saudara Eben sudah Eben empatkan lagi diri Epo Epo 8-4 legend ini acah-acah salah Bapak Tiar empatkan lagi diri Bapak Tiar back attack empatkan dengan legend ini apa yang salah Epo 5-9 itulah saudara Epo ini nomor termahal dari Indigo ini menjadikan skor 5-10 masih dari Indigo apa yang jadi upangkan lagi titik dicacar saja dengan sempurna masih ada Epo 6-9 masih 6-9 lancar-lancar dari Indigo ini kemana bola akan diserokannya masih ada pertandingan legend ini lancar-lancar apa jadi umpankan lagi tinggi di ragu-ragu antara Tiar dengan Bapak Epo ini apa yang masih umpankan lagi tinggi di lagi-lagi menjadi kembali lagi menjadikan pindah poin 10-6 legend ini acak-acak kepada saudara antik ayah-ayah Epo itulah saudara Epo mana Epo udah di depan net urusan pasti lancar kita saksikan Indigo dengan pengalengan ini masih dari Indigo Bapak adalah apa yang terjadi masih bisa selamatkan saya sama Bapak Epo masih harus sama Bapak Epo saya Allahu Akbar sebelas tujuh masih Agus Pen acak-acak seorang Agus Pen ini kemana bola akan diserahkannya masih umpankan lagi di Tiar 12-7 masih ada Agus Pen masih ada Ayantis dari Embo ini masih bisa selamatkan saya dengan sementara Agus Pen ada saudara Setiar masih ada Setiar oh hai apa yang terjadi lagi-lagi Tiga belas delapan masih dari pengalengan legend ini acak-acak kemana bola akan diselokannya masih umpankan lagi tinggi-tinggi ternyata pressing dari Asep Tiar umpankan lagi tinggi-tinggi lagi Ebeng masih terima saja dengan semua Agus PN lagi-lagi poin 14-8 masih dari pengaringan legend ini umpankan lagi tinggi selanjutnya spek lagi-lagi
15-8. Dari Pangalengan Legend ini masih umpankan lagi tinggi cerah api. Tiar! Korek hiji. 9-15. Nah, bola akan di seluruh belinya masih ada serah api. Epo! 16-9. Bola akan di seluruh belinya masih ada serah api. Umpankan tinggi-tinggi. Apa ini ada? Masih bisa dapatkan saya dengan sebuah lagi-lagi pressing yang sangat akurat ini menjadikan skor 17-9. Saudara Abil, acak-acak saudara Ebeng. Masih ada Rahmat Ali. Dukungan sangat mematikan lawan tetapi ada saudara Ebeng. Masih selamatkan saja. Apa yang terjadi dengan Indigo ini? 18-9. Saudara Ebeng masih acak-acak karena bola akan diserukannya masih Ebeng. Pukulan yang mematikan lawan ini 10-18. Rasa masih pukul lagi. Awas. Di hari 19-10. Pemain yang sangat apikan ini apa yang jadi beban yang amat 11-19. Acak-acak saudara Ebeng ini masih ada Rahmat umpankan lagi tinggi-tinggi mahal di pressing saudara Ebeng ini masih baik-baik lagi ada saudara Opik masih umpankan lagi tinggi-tinggi BN dicacar lahas saja Ebeng 13-9. Ebeng ini kemana bola akan selanjutnya masih lagi-lagi riset yang kurang sempurna dari Bapak Ade Rahmat ini tiga acang-acang saudara Ebeng ini masih kuasai lawan dengan sempurna apa yang jadi poin 14-19 kemana bola akan diserukannya masih ada Bapak Ade Rahmat masih tepat kuasai lawan dengan sempurna masih umpankan lagi dengan saudara Ebeng umpankan lagi dingin-dingin lagi-lagi poin 15-19 acang saudara Ebeng ini apa yang jadi riset yang kurang sempurna dari Bapak Ade Rahmat diselamatkan itulah back attack yang sangat akurat ini 20-15 mengalihkan ini kemana ragu-ragu Ebeng masih saudara Ebeng apa yang jadi tumpukan lagi tinggi-tinggi saudara Tiar selamatkan saya saudara Tiar dengan sempurna tumpukan saudara Tiar tumpukan lagi-lagi ternyata bolanya tidak sempurna menjadikan 21-15 masih dari Pangalengan Legend ini masih ada saudara Ebeng tumpukan ini umpankan lagi tinggi apa yang jadi jatuh di tempat yang kosong 22-15 ya untuk bersiap-siap ya partai yang ketujuh ini mempertemukan masih bisa dapat dengan sempurna umpankan lagi tinggi wahai apa yang jadi masih ada Bapak Ade Rahmat umpankan lagi tinggi sebelah Pak Ate 23-15 masih ternyata masih bisa kusilah pada seorang Pak Ade Rahmat tempankan lagi tinggi-tinggi apa yang jadi masuk bolanya puna poin 16-23 masih tempankan lagi tinggi-tinggi apa ini dia 24-16 lagi-lagi lampu dinyalakan kembali dari pertandingan Legend ini apa yang jadi masih tumpangkan lagi tinggi-tinggi 25-16
11 tuntaslah sudah partai yang ke-6 ini mempertemukan antara Indigo dengan Pangalengan dimenangkan dengan Pangalengan 1 dengan skor 2-0.